proyek revitalisasi ex Wilhelmina Park menjadi Taman Pancasila. Sore hari ini keriuhan masyarakat Tegal meskipun pasien corona meningkat ya? Dan pelaksanaan proyek juga masih 70%. Berarti enaknya kesininya kalau sudah selesai ya? Harusnya afdolnya ya? Biar pengerjaan proyek itu tidak tersendat dan tidak terlalu kebanyakan orang. Iya, melas. Cuman inilah antusias warga Tegal ya, melihat gedung bersejarah. Mas Iksan gimana? Bagus. Bagus. Banyak cewek-cewek cantik. Stasiun Tegal. Dan itu nanti akan ada loko, loko antik. Itu Tugu Wilhelmina. Tugu Wilhelmina. Bukan Tugu Wilhelmina, sorry, Tugu Pancasila. Yang sekarang dipasang patung Garuda. Oh, yang akeh temen sih lewat.